Ya guys, sak durunge ndelok video iki ojo lali subscribe di bawah. Sing gak subscribe nom-nom mantae. Oke guys, subscribe sekarang, subscribe. 1 2 3, subscribe sekarang, subscribe. Halo guys, kembali lagi di channel Nabagus Gaming, channel bergaming di Nusantara guys. Oke guys, kali ini saya akan beritahu tutorial cara pasang mod markas Rebecca Concept guys di Bus ID guys. Bagi teman-teman yang mau tutorialnya simak saja, dan untuk teman-teman semua yang punya OBB yang code name-nya sudah dirubah dari Mas Birli itu, bisa ganti aja, mending pakai OBB original atau OBB yang sound serigala itu bisa, soalnya kalau OBB Mas Birli itu pasti crash. Langsung saja kita menuju tutorialnya biar enggak sulit-sulit ya guys ya, kita menuju tutorialnya. Nah ini saya pakai ZA Archiver guys, bagi yang belum download modnya bisa download, link ada di deskripsi menuju outernya guys. Kita pakai ZA Archiver dan folder mod yang kita download tadi kita pindahkan ke tempat di folder yang lebih kita ingat, lebih gampang mudah diakses aja guys ya. Sebelum kalian menuju ke folder downloadan, kita menuju ke folder Android terlebih dahulu guys. Kita folder Android, terus kita menuju OBB. Kita menuju folder OBB. Setelah menuju folder OBB, kita menuju folder Komaleo Bus Simulator ID guys. Kita klik folder Maleo-nya. Kita klik folder Maleo Bus ID nya lalu kita ganti nama OBB nya guys, OBB bawaan simulator atau OBB sound serigala itu kita ubah, atau OBB bawaan gamenya lebih mudahnya kita ubah namanya, kita tahan, kita klik tahan, langsung kita ubah nama, kita klik ubah nama, langsung kita ganti OBB nya kita ganti ke ZIP, kita ganti nama ZIP. Kalau sudah kita klik OK. Nah langsung klik OK, langsung kita kembali aja. Kalau sudah ganti nama, ubah nama, langsung kembali saja, kita kembali guys. Kita menuju folder downloadan tadi, kita menuju file mod markas Rebecca nya guys, kita taruh mainnya. Kebetulan saya download dan saya folder modnya itu saya ada di downloadan, kita cari modnya, mod downloadnya, mod Rebecca konsepnya guys. Nah ini ketemu markas Rebecca konsep Reso 7K. Bagi teman-teman yang HP-nya atau kurang maksimal ya, kita bisa download yang resolusi 4K dan 2K, lebih ringan kayaknya guys. Langsung kita ekstrak saja modnya, kita ekstrak di sini. Nah kebetulan sudah saya ekstrak ini guys ya, ini kebetulan sudah saya ekstrak, pokoknya kita markas Rebecca nya ini kita ekstrak tanpa password kok guys, kita ekstrak di sini. Dan lalu setelah kalian ekstrak pasti muncul folder baru yaitu level 37 dan set asset 37, set asset 37 dan level 37. Nah kedua file ini kita pilih, kedua file ini kita pilih lalu kita pindahkan nanti guys. Pertama-tama kita klik titik tiga bagian pojok kanan atas, kita pilih, nah kita pilih yang level 37 dan set asset 37, lalu kita klik panah itu, panah bagian kiri itu guys, kita klik panah bagian kiri, kita klik, lalu kita klik yang kotak-kotak tiga itu guys, log simbol kotak-kotak tiga, langsung kita klik
salin. Kita klik salin, lalu kita klik menu download itu, kita klik bagian atas sendiri itu kayak ada menu, kita klik saja menu downloadnya, kita cari memori perangkat, kita klik memori perangkat, lalu kita klik folder Android, kita klik folder Android guys. Terus kita klik folder OBB. Setelah itu kita klik folder Comaleo Busuit Simulator ID. Kita klik Comaleo-nya. Setelah kita klik yang OBB zip yang sudah kita ganti nama tadi, kita klik yang zip ini. Nah, kita klik aset. Kita klik bin. Kita klik data. Langsung kita paste di sini. Bisa di bagian pojok kanan bawah itu ya guys ya. Pojok kanan bawah kita klik. Nah, ini sudah memfaste folder file 37 dan share aset 37 tadi guys. Cukup mudah caranya guys, dan jangan lupa subscribe. Subscribe na bagus gaming guys. Kita tunggu saja, sambil kita tunggu jangan lupa subscribe ya guys ya. Kita tunggu sampai selesai, dan kalau sudah selesai kita kembali aja, kembali. Nah, ini folder OBB-nya kita tahan, kita klik tahan lagi, dan kita ganti nama lagi menjadi OBB. Kita klik, kita ganti nama menjadi OBB lagi. Nah, ini sudah selesai guys pemasangan mod markas Rebecca-nya. Kalau sudah selesai, kita langsung menuju gamenya saja guys. Kita langsung menuju gamenya, langsung kita review. Oke, guys, kita sudah berada di gamenya. Dan ngomong-ngomong, game ini modnya ini berada di kota Solo. Berada di kota Solo guys, kalau nggak salah. Ini kita sudah berada di gamenya, langsung kita mode ngelayap saja guys. Kita mulai awal ya guys ya. Kita klik yang kota Solo. Nah, ini tujuan ke arah mana terserah kalian guys. Pokoknya ini markasnya pokoknya ada di kota Solo, jadi bebas kalian mau tujuan kemana aja boleh. Oke guys, kita menuju kota Solo dan kita menuju Wonogiri aja soalnya terdekat ini. Kita klik berangkat dan kita berada di terminal. Kita nggak ikutin petunjuk arah ya guys ya. Kita nggak ikutin petunjuk jalan, kita putar balik aja. Kita putar balik ke kanan guys. Nah, kalau arahnya itu kan lurus lalu ke kiri. Nah, ngomong-ngomong ini kita belok kanan aja, putar balik kanan. Nah, kita putar balik kanan. Nah, ketemu jalan raya ini kita belok kanan. Oke, kita belok kanan dan lurus aja sampai ketemu rel dan perempatan. Oke guys, ini ketemu perempatannya, dan ini ada rel kereta apinya, dan markasnya ini ada di sebelah kiri, ada gapura besar ini guys kayaknya. Kita cari, kita lurus aja. Nah, ini ada gapura besar, kita belok kiri aja guys. Tuh kan markasnya udah kelihatan dari jauh. Oke, itu markasnya. Ini ada pertigaan, kita belok kanan. Setelah ketemu belok kanan, kita lurus dan kita sudah bisa masuk markas dari Rebecca Konsep guys, Mas Chandra. Waduh, ini keren banget nih. Kebetulan saya pakai mod HM Lombok ini guys. Wah, keren ini. Bagi kalian yang mau modnya bisa kalian download, link ada di deskripsi guys. Dan untuk mod Rebecca Konsepnya, markas Rebecca ada di deskripsi, langsung saja kalian download. Dan ini tutorial caranya ada di saya, cukup mudah guys.
kita parkir di dalam saja. Kita coba parkir di dalam. Kita keluar guys, kita review. Waduh guys, ini kit sepet ini guys. Kita parkir di luar aja truknya. Kita parkir di luar, kita parkir di luar guys. Kalau dalam ini kecepet guys, gak bisa keluar. Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe Nah Bagus Gaming. Oke guys, seperti ini. Kita review-review. Wah ini mirip asli nih guys. Ini mirip aslinya guys. Keren banget ini. Oh guys, ini keren banget ini guys. Ada tukang atletnya, dan ini ada kru-kru cutting sticker yang lagi ngobrol itu guys. Seperti ini tampilannya. Ini keren banget, ini luas. Ini kayak lama-lama bisa edit, ini bisa kayak ETS2 nih guys. Sama-sama keren ini guys. Bagian belakangnya dan tersambung sama garasi cutting ya guys ya. Ini ada Jovan Junior itu guys. Nah ini ada Jovan Junior dan ada kru-kru dari Rebecca Concept guys. Oke guys, cukup sekian dari video Nag Bagus Gaming. Jangan lupa subscribe. See you next video guys.